Jadi kalau diukur indeks kebahagiaan, generasi yang sekarang ini jauh lebih tidak bahagia dibandingkan generasi sebelumnya, generasi kita dulu gitu ya. Padahal kalau dilihat dari berbagai macam kemudahan, sekarang jauh lebih mudah. Orang jadi makin mudah terhubung, tapi ternyata datanya orang yang merasa kesepian tuh makin banyak. Aneh. Jadi di dunia maya temannya ribuan, tapi di dunia nyata dia nggak punya sahabat yang betul-betul tempat dia berbagi. Minta kepada Allah dengan usaha mendidik anak dengan baik, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimash shalah. Ini berdoa untuk anak diamalkan oleh semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempurnaan nikmat yang kita rasakan adalah bisa bersama dengan istri ya. Di surga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara kenikmatan surga adalah surga Aden, penghuninya memasukinya, wa man salaha, dan siapa saja yang saleh, min abaihim, dari bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Mantis yang sesungguhnya itu saat seorang suami menggenggam tangan istrinya, diikuti oleh anak-anaknya, dan menyusuri jalan-jalan yang ada di surga, lorong-lorong, kebun-kebun anggur yang di bawahnya jannatin tajri min tahtiha al-anhar.